baru bangun banget. Ini keesokan harinya, jadi day one after derma pen. Masih merah banget ya, sampai jumpa di hari esok. Ini hari kedua setelah derma pen. Gak begitu merah karena kan kemarin aku emang tadi temennya itu gak terlalu yang heboh gitu kan. Ya cuma hari ini udah kayak mulai mulai kering gitu kulitnya, kulit matinya. Kayak bentar lagi bakal ngelupas sih. Mungkin besok udah mulai ngelupas. Hai, ini jadi hari keempat ya setelah dari waktu ini. Kayak gini mayan mendingan, udah gak merah lagi. Terus juga sisa dikit doang ngelupasnya. Oke, kita update besok lagi ya. Ini kondisi wajah kulit gue hari keempat. Udah kayak tinggal dikit doang gitu yang... Suara gue berantakan. Ini update hari keberapa ya. Nanti aku tulis aja. Seperti ini. Agak... jorok ya wajahnya karena baru bangun banget. Kita update besok lagi ya. Hai guys, ini hari ke... hari ke berapa ya? Hari kesekian lah. Ini di bawah lampu ya. Oke, kita update hari selanjutnya. Oke, dan ini adalah update sekitar 2 minggu lebih. Gimana menurut kalian? Selalu saya tetap ada perubahan, tapi ya memang kita harus telaten lagi untuk treatmentnya. Jadi segitu aja, kita tunggu update lainnya lagi ya. Kalau aku treatment lagi, akan aku update bikin video lagi. Buat kalian yang punya pertanyaan mungkin, ataupun kalian, atau kalian melakukan hal yang sama kayak aku, atau kalian punya pengen, mungkin bisa sharing di komen. Atau buat kalian yang butuh link produk, ataupun kalian mau tanya-tanya tentang alat derma pen yang aku pakai, kalian bisa chat aja, nanti aku kirimin link. Kayak gitu aja. Jadi thank you udah nonton, dan thank you atas support. Tunggu update aku lainnya ya.